kepikiran pengen syuting enggak bareng sama Tofu juga enggak sih, Kak? Justru aku pengen, malah pengennya bikin film Tofu yang main. Pengennya. Tapi dia kan waktunya masih padat sama Ramadan. Nanti mudah-mudahan ada waktunya ya. Kemarin juga kan si Fuji juga udah main film kan. Waktu kapan ya, aku juga ada dapet tawaran film. Terus aku minta dari PH itu buat nawarin Fuji juga gitu. Udah telepon ke Fuji, aku kasih nomor telepon manajernya bahkan. Gitu. Pengen bikin film apa untuk film, Tofu pengennya bikin apa? Enggak, maksudnya kan kalau memang ada rencana bikin film, ya pasti film-film drama-drama remaja lah ya. Kan sekarang kan yang lagi laris juga kan drama-drama remaja, kisah-kisah dia lah, kisah-kisah cinta paling gitu. Ya pengennya sih kalau bisa ada kesempatan bikin, aku bukan main sama Tofu, tapi aku bikin buat Tofu, aku bikin Tofu yang main. Kepikiran dari kapan juga, udah bicara kan? Waktu itu udah sempat ngobrol sih sama Tori, kan aku juga mau bikin yang program yang pencarian bakat kan, itu juga aku udah bilang sama Tori, nanti pas bulan Agustus aku udah bilang aku mau pakai Tori sama Fuji kan buat hostnya, udah ngobrol, tapi karena kemarin dari manajemennya Tori juga bilang mereka padat sampai Ramadan, jadi mungkin programnya kan juga mulainya baru Juli lah, jadi mungkin baru di follow up lagi. Terus aku juga udah sedikit cerita, aku kan lagi mau bikin produksi beauty care gitu sama skincare, make up gitu. Aku juga rencananya pengen gandeng, pengen ajak si Fuji ya, karena kan Fuji itu kan mempresentasikan karakter teenager kan, dia kan masih masuk golongan remaja kan. Jadi kalau misalnya aku ngeluarin produk yang untuk teenager, aku rasa Fuji masih sangat masuk banget buat jadi kayak brand ambassador-nya atau mewakili brand-nya. Terus yang ngelatih coach-nya tuh juga yang ngelatih coach-nya Fuji yang kemarin Mas Badar itu. Makanya pas aku lihat Mas Badar ngelatih actingnya Fuji, kasih filmnya Fuji, aku langsung pertama kali nyamperin Fuji itu karena Mas Badar itu yang aku pakai juga untuk film aku yang aku lagi mau bikin. Kak, cocoknya kira-kira Fuji dan Torik ini untuk main film ceritanya tentang apa? Ya sekitar mereka remaja lah ya. Kalau Torik itu kan pasti sosoknya kan harus yang protagonis, yang model-model kayak laki-laki pesantren, baik kan pasti gitu, harus cari cerita yang pas. Tapi kepikiran juga sih kayaknya bikin film tentang Gala juga bagus juga ya. Iya. Bagaimana seorang nanti Gala berjuang, tapi nanti mungkin dibikin filmnya, fiksinya, nah Galanya walaupun dia usia masih kecil, tapi nanti dia sudah. Tapi untuk Torik dan Fuji sudah ada skenario-nya kah atau sudah? Enggak, ini kan tadi bicara film. Aku tadi bicara mau main film nggak sama Tofu, aku bilang kalau daripada aku main film sama Tofu, bagus aku bikin film buat Tofu yang main. Aku udah Pak, harusnya udah di balik layar ya. Responnya Fuji pas udah sudah. Aku lebih banyak ngobrol sama Torik sih. Kalau untuk urusan yang kayak plan-plan gitu, aku sempat ngobrol di rumahnya Arta waktu itu lumayan lama lah, hampir ada kita ngobrol ada sekitar 1 jam lebih, ngobrol mengenai yang program yang aku mau buat ini Agustus yang tentang pencarian bakat. Terus sama aku menceritakan, kalau ke Fuji sih aku udah cerita masalah ini yang aku mau buat kosmetik, itu aku udah sempat cerita. Tapi kalau film rencana tahun ini? Aku lihat ini dulu situasi apa? Perkembangan pasar bioskopnya sekarang apakah masih dibatasi kayak 25% penjualan tiket? Soalnya kan sayang kalau misalnya kita bikin film maksimal, tapi soalnya kan yang tayang di bioskop juga sekarang film-film yang baru udah syuting 4 tahun lalu, 9 tahun lalu kan. Tapi kan kalau ngelihat kemarin dibuka keran itu bioskop full semua sekarang. Sekarang udah full sih. Iya, namun kan walaupun sekarang sudah dibuka keran itu, apa sekarang penonton sudah boleh full, tetapi kan yang waiting list film dari pembuatan Fatima itu kan masih banyak kan. Tapi kalau ngelihat momen nih, kan Torik ini kan apa sama ini kan lagi di atas nih. Web series kayaknya oke lagi. Kalau web series kalau kayaknya web series okay. Nah, kayaknya kalau web series itu karena tayang kan sekarang lagi model juga TV-TV yang di ini kan ya. OTT. Aplikasi kan. Ya, OTT. Macam-macam tuh.
kayaknya tuh lebih bisa lebih menjanjikan deh. Kalau cuma masalahnya kalau web series itu karena nggak satu tayangan, berarti kan syutingnya kan agak panjang. Nah problemnya si Tofu ini kan, si Tori sama Fuji kan memang schedule mereka, karena kan mereka ini kan mewakili beberapa brand kan, maksudnya dia brand ambassador dari beberapa brand, pasti mereka punya agenda untuk kayak keliling-keliling gitu kan, kayak ada brand yang beauty care itu kan juga sering keluar kota gitu. Tapi sudah menyiapkan budget khusus nggak sih untuk apa? Nantinya film ini? Kalau PH kan aku memang udah ada PH, karena kan memang mau bikin yang film Yogi. Cuma kalau yang nanti web series ini baru kepikiran, baru kepikiran nih, maksudnya boleh juga karena web series kan juga secara cost nggak yang sebesar layar lebar, lebih mudah juga untuk dimasukin ke TV aplikasi. Tapi itu aja paling kendalanya, coba aku nanti ngobrol deh sama mereka waktu syuting mereka ya. Iya, karena kalau web series itu kan continue kan, dia iya. Ya, tayangan ada episode-episode gitu kan, jadi harus ada syutingnya tuh nggak bisa sehari dua hari gitu, pasti kan harus ada paling tidak nyiapin waktunya mereka berdua ini. Sementara mereka berdua lagi naik-naiknya, lagi padat-padat banget kan, schedule-nya tuh lagi padat banget. Kalau yang biar itu, yang biar itu? Ya, kan itu bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Tapi aku udah ngobrol sama Tori, udah ngobrol sama manajemennya juga. Mereka sih senang, okay banget, mau banget. Jadi rencananya tuh si Tofu mau aku jadiin hostnya di saat para peserta dari seluruh Indonesia ini karantina gitu. Nah nanti di karantina itu mereka kayak semacam ala-ala ibu kosnya gitu ceritanya. Untuk Fuji belum ada obrolan atau? Fujinya, jadi aku jadikan satu, aku bilang sama Tori waktu itu Fuji gabung aja sama Tori gitu ya, gak apa-apa kak. Jadi nanti pokoknya untuk Tori ya? Sebenarnya kan kalau Fuji kan manajernya kan ada pribadi kan si Bantana kan. Tetapi aku bilang sama Tori karena ini mereka berdua jadi satu aja gitu. Ini rencana nanti Tofu juga kan, Torik juga mau ke lebaran ke Singapura katanya, Fuji juga, ini gimana nanggepin sebagai kalau emang itu terjadi sangat mensupport, senang banget. Tandanya berarti Fuji sudah mau dibawa ke keluarga besar, berarti mereka sudah mau serius. Kan mereka udah bucin banget tuh sekarang, udah Fuji udah gak gengsi kan meluk Torik, Fuji udah gak gengsi manggil Torik sayang gitu, udah makin terbuka ya. Udah terbuka, tapi yang apa-apa kan itu umur-umurnya mereka buat apa bucin pacaran. Yang penting masih on the track, masih menjaga nilai moral. Aku rasa, aku percaya sih mereka pasti masih sangat menjaga nilai positif dalam hubungan. Aku sangat percaya karena kalau aku lihat mereka juga kalau pergi nggak pernah berduaan banget ya, pasti ada kakaknya, ada Gala, ada Batara, pokoknya pasti rame kan. Jadi insya Allah mereka juga pasti berdua dijauhkan dari hal-hal yang banyak yang jagain soalnya.